suasana sih gitu. Plafonnya juga hancur. Iya. Dan Mas, oh update. Ya, kalau dulu sebelum ada zonasi ya di sini banyak tuh dari apa tuh? Siswa-siswa dari luar kota. Jadi seperti itu mungkin dari apa itu penyebab di SD Sunter ini kekurangan murid atau yang mendaftar hanya satu yang diterima. Sebetulnya kemarin yang mendaftarkan secara online itu ada 3, yang 2 itu pilihannya tidak di sini Mas, otomatis di sini sebagai pilihan kedua. Nah, berarti yang di kan yang satu itu di SD Temenggungan, yang satu itu di SD Mangkumen Kidul. Pilihan pertama otomatis uang di sana saja juga muridnya kurang, itu otomatis ke SD pilihan yang pertama. Medcom.id, a part of Media Group Network.